bahkan pejabat-pejabat negara banyak yang disandera, sehingga para penyandera mengatur dia, kamu harus begini ya, kalau enggak nanti kasusnya kita angkat, kamu harus begini ya, kalau enggak nanti kamu kita tangkap, kamu harus begini ya, kalau enggak nanti keluargamu kita ganggu, kamu harus begini ya, kalau tidak nanti kamu kita pecat, kamu harus begini ya, kalau enggak nanti izin-izinmu itu dicabut semua. Ini sedang berlangsung di negeri kita semua, tidak terkecuali para hakim Mahkamah Konstitusi, saudara. Jadi para hakim Mahkamah Konstitusi ini kan puluhan tahun pernah jadi hakim di pengadilan-pengadilan, saudara. Bukan tidak mungkin kalau mereka ada punya kasus-kasus yang bisa dibongkar oleh orang yang menginginkan untuk mengatur dan menindra dia, saudara. Nah, ini yang kita khawatir. Ini yang kita khawatir. Kalau para hakim itu tersandera, akhirnya ketakutan untuk menyuarakan kebenaran, akhirnya ketakutan untuk menegakkan keadilan, akhirnya ketakutan untuk memutuskan dengan benar dan dengan adil, saudara. Nah, kalau ini terjadi, maka saudara, musibah besar menanti kita semua. Kenapa? Karena itu sekali lagi, sejak awal saya sudah menyatakan kami mendukung proses pengadilan dari pertikaian Pilpres 2024 digelar di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Tapi kami juga protes. Kami tidak mau dalam proses sidang MK tersebut ada si paman. Paham ya? Saya sudah protes dari beberapa bulan yang lalu di beberapa ceramah. Nggak bisa, karena si paman ini sudah dapat teguran, dinyatakan bersalah, saudara, berkaitan dengan keputusan yang pernah dibuatnya. Nah, jadi udah nggak pantas lagi untuk ikut hadir dalam sidang tersebut. Itu akan jadi problem. Kita protes. Kita dukung sidang di MK, tapi paman nggak boleh ada. Nah, perjuangan itu berhasil. Nah, jadi waktu sidang dibuka ada 9 kursi hakim MK yang 1-0. Kenapa? Itu si paman punya tuh. Kira-kira jelas ya? Dan dia masih berusaha untuk duduk di situ. Tapi alhamdulillah para hakim MK kompak menolak kehadirannya. Nah, karena terjadi problem, saudara. Nah, artinya upaya penolakan masyarakat terkabul. Si paman tidak ikut dalam sidang. Alhamdulillah. Berarti sekarang ada berapa hakim? 8, saudara. Dan 8 ini saudara menjadi tumpuan harapan bangsa Indonesia. Nah, makanya di sini ingin saya ajak umat Islam dimanapun berada, waktu keputusan tidak lama lagi, tanggal 16 April yang akan datang, penyerahan kesimpulan dari masing-masing paslon. Tim hukum masing-masing paslon membuat kesimpulan dari hasil sidang selama ini. Apa kesimpulan mereka? Nah, tanggal 16 itu tidak ada sidang, hanya penyerahan kesimpulan kepada majelis hakim untuk menjadi masukan tambahan sebagai bahan pertimbangan keputusan. Dan insya Allah tanggal 20 atau 21 atau 22 April sudah ada keputusan. Nah, jadi ini masa-masa ujung keputusan ini sangat penting sekali untuk diingatkan kepada umat. Jangan kita cuek. Jangan kita tidak peduli. Enggak boleh ya, Wah. Jadi jangan biarkan suatu kejahatan konstitusi dilanggar, aturan ditabrak, amanat pemilu jurdil kemudian penuh dengan kecurangan, ini nggak boleh dibiarkan. Kalau ini dibiarkan akan menjadi presiden buruk untuk di kemudian hari. Jadi kalau ada salah satu calon yang dengan sengaja melakukan kecurangan secara TSM, kita biarkan. Saudara, nanti di kemudian hari curang itu dianggap biasa. Anggap apa curang, itu buktinya curang bisa dilantik juga. Nah, maka itu pengadilan itu penting. Pengadilan itu untuk
membuktikan curang apa enggak. Nah, sekarang masyarakat se-Indonesia kan sudah lihat proses pengadilan. Masyarakat se-Indonesia kan sudah lihat bagaimana saksi-saksi memberikan keterangan sudah. Nah, sekarang ini masalahnya sudah terang benderang sudah. Enggak bisa dipungkiri lagi, masyarakat se-Indonesia, saudara, siapapun mereka, yang tua, yang muda, perempuan, laki, besar, kecil, kalau mengikuti persidangan tersebut, terbuka terang benderang di depan mereka apakah ada kecurangan atau tidak dalam Pilpres 2024. Nah, kalau orang awam saja bisa menilai apa iya 8 hakim MK yang berpendidikan tinggi, yang dikenal sebagai orang pintar, cerdas, arif, bijak, apa iya mereka tidak bisa melihat itu? Kira-kira jelas tidak? Nah, maka itu saya yakin 8 hakim MK ini saudara berdedikasi. Saya yakin mereka tahu apa yang sudah terjadi dan sedang terjadi. Dan saya yakin mereka juga punya pertimbangan apa yang akan terjadi, ya Pak. Mereka bukan orang-orang bodoh, mereka orang-orang berpengalaman. Hanya saja kita punya kekhawatiran, saudara. Kekhawatiran apa? Saudara, saat ini dalam waktu satu dekade, 10 tahun terakhir, saudara, etika politik di kita punya negeri sudah hilang. Banyak politisi yang disandera, bahkan pejabat-pejabat negara banyak yang disandera, sehingga para penyandera mengaturnya, kamu harus begini ya, kalau enggak nanti kasusnya ditangkap, kamu harus begini ya, kalau enggak nanti kamu kita tangkap, kamu harus begini ya, kalau enggak nanti keluargamu kita ganggu, kamu harus begini ya, kalau tidak nanti kamu kita pecat, kamu harus begini ya, kalau enggak nanti izin-izinmu itu dicabut semua. Ini sedang berlangsung di negeri kita semua, tidak terkecuali para hakim Mahkamah Konstitusi, saudara. Nah, jadi para hakim Mahkamah Konstitusi ini kan puluhan tahun pernah jadi hakim di pengadilan-pengadilan, saudara. Bukan tidak mungkin kalau mereka ada punya kasus-kasus yang bisa dibongkar oleh orang yang menginginkan untuk mengatur damai negara, saudara. Nah, ini yang kita khawatir. Ini yang kita khawatir. Kalau para hakim itu tersandera, akhirnya ketakutan untuk menyuarakan kebenaran, akhirnya ketakutan untuk menegakkan keadilan, akhirnya ketakutan untuk memutuskan dengan benar dan dengan adil, saudara. Nah, kalau ini terjadi, maka saudara, musibah besar menanti kita semua. Kenapa? Kalau kecurangan kemudian dijustifikasi, dibenarkan lewat putusan pengadilan, maka ke depan orang akan menganggap kecurangan itu adalah sesuatu yang konstitusional. Kecurangan itu menjadi sesuatu yang terlegitimasi dan terjustifikasi, sehingga putusan pembenaran terhadap kecurangan akan menjadi jurisprudensi, saudara, bagi kejadian-kejadian di masa yang akan datang. Sehingga di masa yang akan datang akan muncul calon-calon presiden di kemudian hari yang akan membenarkan yang namanya kecurangan, ya Tuhan. Na'udzubillah, amin. Dan saya mau tanya semua di sini, kalau itu terjadi bahaya tidak? Bahaya. Mau akan membuat bahaya tidak? Bahaya. Mau itu terjadi? Tidak. Mau itu terjadi? Tidak. Berarti mesti kita lawan, tidak boleh kita biarkan. Paham? Jadi saya bicara di sini bukan lagi dalam 01 atau 02, 03, saya enggak ada urusan. Saudara, kalau memang 01 menang secara jujur, 02 menang secara jujur, 03 menang secara jujur, kita hormati, kita akui, silakan dipimpin bangsa ini, saudara. Tapi nilai kejujuran jangan dirobohkan, nilai keadilan jangan diruntuhkan. Kita tidak butuh dengan pemimpin-pemimpin yang mendapat kekuasaan lewat jalan kecurangan. Kita anti kecurangan, saudara. Kita anti kejahatan, kita anti kemungkaran, kita anti ketidakadilan. Kita wajib untuk lawan segala bentuk kedzaliman dan kecurangan. Kira-kira jelas tidak? Takbir. Siap tegakkan keadilan? Siap suarakan kebenaran? Takbir. Maka itu
itu saya punya usul dan saran. Yuk kita dukung 8 hakim MK. Beri support. Jangan dicaci maki ya Tuhan. Beri support. Beri motivasi supaya dia berani ambil keputusan. Apapun resikonya saudara. Kasih support. Delapan hakim MK, kalian ini saat ini menjadi pintu gerbang keadilan bangsa Indonesia. Kalau saat ini Anda memutuskan dengan seadil-adilnya, maka bangsa, rakyat, dan negara Indonesia akan selamat. Di kemudian hari, tidak bakal ada yang berani lagi berbuat curang, saudara. Karena curang itu juga modalnya besar. Curang itu bukan tanpa modal, saudara. Curang di pilpres modalnya besar, triliunan. Sudah keluar triliunan, curang, saudara, kemudian dibatalkan oleh MK. Itu akan rugi besar. Nah, kalau itu yang terjadi, insya Allah ke depan tidak ada orang berani curang lagi ya. Semua orang saudara diharuskan untuk tunduk kepada konstitusi dan aturan. Kira-kira jelas tidak? Baik itu di pilkada maupun di pilpres. Jangan berikan kesempatan kepada orang curang. Saya mau tanya kepada semua yang ada di sini, kalau ada pertandingan kejuaraan dunia dalam dunia olahraga, kemudian dimenangkan oleh seseorang, tahu-tahu beberapa waktu kemudian terbukti kalau dia curang, gelarnya dicabut ya? Cabut ya? Cabut. Kenapa? Karena kecurangan itu musuh dunia, musuh semua agama, musuh semua manusia. Dan Allah sendiri sudah menyatakan dalam Al-Quran, wailul lil mutaffifin, celaka bagi orang-orang yang curang, saudara. Curang dalam hal apapun, curang dalam berniaga, curang dalam berdagang, saudara. Curang dalam berpolitik, curang di dalam memimpin, saudara. Haram. Nah, jadi kecurangan ini nggak boleh kita biarkan, harus kita lawan. Jadi dengan semangat Idul Fitri, semangat peningkatan iman dan takwa, semangat perbaikan nasib kita ke depan, yuk saya ajak semua, kita wajib melawan kecurangan. Setuju tidak? Setuju tidak? Saya nggak peduli. Besok mau jadi presiden, mau dinyatakan 01 atau 02 atau 03, enggak, saya nggak peduli. Itu urusan putusannya. Cuma saya minta hakim ini memutuskan dengan adil sesuai fakta yang ada dalam persidangan. Karena seluruh bangsa nonton, itu kan disiarkan. Seluruh rakyat nonton, lihat. Dan seluruh orang sekarang ini tahu ya, Pak. Seluruh orang sekarang tahu apa betul di Pilpres 2024 itu ada kecurangan. Kenapa dulu saya dukung? Begitu tim hukum Anies datang kemari, saudara, baru sebelum sidang, setelah Pilpres, dia bertanya, Habib, ini bagaimana kelanjutannya? Apakah ini kita tuntut atau tidak? Saya bilang, tuntut. Harus dibawa ke MK. Ditanya, kenapa Habib? Ini kelihatannya kemungkinan menang mungkin nggak terlalu besar. Ini bukan soal menang kalah, tapi ini soal menyuarakan kebenaran, menyuarakan keadilan. Orang saat ini se-Indonesia mungkin masih bertanya-tanya, betul curang atau enggak ya? Curang atau enggak ya? Banyak orang kebingungan ya. Nah, justru dengan putusan pengadilan dibuka dalam persidangan, seluruh bangsa Indonesia bisa menilai, saudara. Mereka punya nurani, mereka akan tahu ini curang atau tidak curang, saudara. Ini bukan soal menang kalah, bukan. Suarakan kebenaran, suarakan itu keadilan, suara. Dan bukan tidak mungkin 8 hakim yang menyidangkan akan dapat taufik dan hidayah dari Allah. Maka itu saya katakan tadi, jangan 8 hakim ini diserang, ditakut-takuti. Jangan. Kalau ada sebelah sana yang menteror hakim, kita mesti bela hakim, saudara. Hakim nggak boleh diteror, hakim nggak boleh disandra, hakim nggak boleh ditakut-takuti, hakim nggak boleh diintimidasi. Dan kami minta kepada 8 hakim MK, Anda tidak usah takut. Kalau Anda menyuarakan kebenaran, menyuarakan keadilan, seluruh bangsa Indonesia akan berada di barisan Anda, akan bela Anda, akan jaga Anda dari segala makar dan segala intimidasi dan teror. Betul? Siap bela hakimnya? Siap bela hakim yang jujur? Siap bela hakim yang adil? Takbir! Kalau ada yang ingin mengganggu hakim yang jujur, hakim yang adil, siap bela hakim? Siap hajar mereka para pengganggu? Takbir! Sallallahu alaihi wasallam. Itu kita minta kepada 8 hakim MK yang terhormat, yang mulia, saya minta semuanya jangan takut untuk mengambil keputusan yang benar dan adil. Jangan. Anda jangan takut diteror, jangan takut diintimidasi, jangan takut diancam. Jangan.
karena rakyat dan bangsa Indonesia akan bersama Anda. Hati-hati, jangan sampai Anda salah mengambil keputusan karena fakta persidangan ditonton oleh jutaan rakyat Indonesia. Bahkan bukan Indonesia saja, masyarakat internasional mengikuti persidangan ya, Pak. Jangan mempermalukan bangsa Indonesia di kancah internasional. Jadi kalau memang sudah fakta persidangan sudah ada, ya putuskan sesuai dengan fakta persidangan, sesuai dengan pernyataan saksi-saksi saudara. Ada saksi ini, saksi-saksinya, ada saksi ahlinya, ada saksi faktanya, semua sudah memberikan keterangan dengan tegas, dengan jelas di pengadilan. Tinggal kita nunggu putusan hakim yang punya nurani keadilan. Mudah-mudahan pimpinan Mahkamah Konstitusi dan seluruh majelis hakim yang ada diberikan taufik dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi saya tahu betul orang-orang yang duduk di MK ini, saudara, umur mereka itu sudah lanjut. Artinya sudah lanjut seperti saya ini. Kita besok tinggal dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebentar lagi saya dengan para majelis hakim di MK tersebut, kita ini sudah umur mencapai 60, ada lebih dari 60 saudara. Kita udah enggak jauh lagi. Umur umat Nabi alaihi salatu wasallam rata-rata 60-an saudara. Nah maka itu saya minta kepada 8 hakim MK, yuk tutup hidup kita dengan husnul khatimah. Akhiri riwayat hidup kita dengan husnul khatimah. Nah, kemarin yang membuat masalah itu adalah MK. Dengan meloloskan calon saudara yang semestinya tidak boleh diloloskan karena bertentangan dengan konstitusi. Tapi terpaksa diloloskan. Jadi masalah ini sebetulnya muncul dari MK. Dan sekarang kita minta MK juga mengakhiri. Kau yang memulai, kau yang mengakhiri. Setuju? Takbir. Maka itu saya minta kepada semua jamaah, baik yang hadir di sini maupun yang mendengar rekaman ini dimanapun Anda berada, kalau besok ada undangan, gelar istighatsah kubra di depan Mahkamah Konstitusi. Setuju tidak? Siap datang? Ya. Siap datang? Ya. Jadi di sana bukan buat maki-maki orang, bukan. Bukan ada orator maki-maki orang, tapi istighatsah, usir setan iblis yang ada di Mahkamah Konstitusi, saudara. Nah, kita mohon kepada Allah istighfar depan Mahkamah Konstitusi supaya para hakim yang 8 tersebut Allah berikan taufik, Allah berikan hidayah, memutuskan dengan seadil-adilnya, dan Allah jaga lindungi mereka sampai akhir hayatnya supaya mereka semua mendapatkan husnul khatimah. Dan kita menyatakan depan MK bahwa kita akan jaga, kita akan bela semua hakim di majelis Mahkamah Konstitusi agar tidak diteror, tidak diintimidasi, tidak diancam oleh pihak manapun juga. Mari kita lawan segala ancaman, lawan segala teror, lawan segala intimidasi. Umat harus bersatu. Jika umat Islam bersatu, tak bisa dikalahkannya. Siap berjuang? Ya. Takbir. Allahu Akbar. Ini barang yang pemodel itu. Masya Allah, gak apa-apa. Jadi saya lagi, saya bicara begini bukan membela salah satu paslon, enggak ya Pak. Buktikan di pengadilan dalam fakta persidangan yang benar, saudara, apapun putusan Mahkamah Konstitusi itu akan mengikat kita semua. Nah, setelah putusan selesai, saudara, makanya kalau Anda ingin keadilan, turun sebelum putusan. Jangan udah putusan baru demo, demonya marah-marah, telat baru bangun tidur rende. Kira-kira jelas gak? Jelas gak? Nah, jadi kalau mau protes dan sekarang baik, saya mau tanya saya singkat. Besok kalau ada undangan istighatsah kubra depan Mahkamah Konstitusi, mau hadir nggak? Mau hadir nggak? Nah, mudah-mudahan insya Allah Tripilar dan Ormas Ahlus Islam siap untuk menjadi panitia dan semua. Amin. Amin. Ini yang rekam nih, rekaman ini nih, sebar luaskan aja ya, Pak. Nggak ada melanggar aturan, nggak ada melanggar hukum. Justru kita rame-rame menjunjung tinggi, yaitu penyelesaian perkara di Mahkamah Konstitusi, dan kita akan menjunjung tinggi putusan yang sesuai dengan nurani kebenaran dan keadilan insya Allah.